Karena biasanya kalau udah jadi istri, aduh bodo amat, yang penting ada suami di sebelah. Jangan, harus tercantik ya Oma ya. Bukan begitu Oma? Oh iya dong, gak salah kayak saya? Alhamdulillah. Tadi kan rame banget, jadi aku lebih ke ngomong sama adik-adik sekalian. Adik-adik kita lagi. Itu tua. Aku mah masih 20, berarti aku adik kamu. Beruntung banget aku dapet. Nyanyi murah senyum. Iya. Sama kayak calon mantunya. Kalau saya kayak orang gila baru nih, jatuhnya senyum mulu. Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya kita telah sampai di pesantren Mafas, Mahkanul Hufaz, untuk rangkaian pengajian. Untuk aku sih, aku dan Ria pengajian kan insya Allah 2 hari lagi, sehari lagi pun mungkin hitungan besok udah menuju hari H akad nikah. Ya Allah. Tapi sebelum mulai pengajian jangan lupa subscribe dong, subscribe, comment, like, and share. Dan juga aku nungguin keluarga aku, alhamdulillah udah tiba. Dan tadi di teleponnya sih udah di bandara, tapi ini kayaknya lagi dijemput kemari sih, lagi jalan kemari. Jadi ntar aku jumpa sama keluarga aku dari Aceh. Jadi di sini tuh dua keluarga menjadi satu berkumpul, masya Allah indahnya. Pokoknya kita masuk ke dalam, jangan lupa subscribe ya, harus subscribe. Oke, dadah. Aku gak sabar dari istri Uma ya.
istri yang soleha, yang sabar, yang kuat, yang cantik. Karena biasanya kalau udah jadi istri, aduh bodo amat, yang penting ada suami di sebelah. Jangan, harus tercantik ya Oma ya. Bukan begitu lah Bang? Oh iya dong, gak salah sih saya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga hari ini Ucis bertemu lagi sama keluarganya Angga. Intinya Arfi cuma minta doanya aja, jangan pernah putus, karena Arfi percaya doa-doa teman-teman sama Pak Al-Quran dijawab oleh Allah, amin. Dan semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah, amin. Dilancarkan segala urusan dunia akhirat, amin. Dan dibahagiakan terus pasti insya Allah. Terima kasih mohon doanya ya. Assalamualaikum. Selesai kita berjumpa sama adik-adik dan mohon doanya sama adik-adik. Sama keluarga abang juga. Iya sama keluarga juga semua. Tadi udah ngobrol sama keluarga? Belum sih karena tadi kan. Oh ntar abang ngobrol. Tadi kan rame banget. Oh. Jadi aku lebih ke ngomong sama adik-adik sekalian. Ya, adik-adik. Kan? Adik-adik kita lagi. Itu tua. Aku mah masih 20, berarti aku adik kamu. Beruntung banget aku dapat. Oh. Kita mau bagi-bagi souvenir ya, Woy. Bagaimana perasaan ibu pengajian? Ya, jadi santri-santri ini seperti yang Boki bilang sama Rian dan Ricis mendampingi keluarga kita pada saat kita sedang bersedih. Waktu Ricis lagi di mana tuh? Flores ya? Flores. Ini santri-santri yang mendoakan, yang mensolatkan, yang membantu sampai ke liang kubur. Nanti kalau apa di kafan, itu mereka lihat loh. Masya Allah. Maksudnya mereka ada di situ gitu. Jadi di saat semua orang keluar, terutama yang santri ikhwan ya, ketika jenazahnya papa di kafan itu, saat santri-santri yang lain keluar, tapi papa udah di kafan ya maksudnya ya, itu yang laki-laki tuh pada ada di sekitar Mboki. Masya Allah. Jadi mereka ngelihat pada Mboki yang di titik Mboki yang paling sedih, dan mereka lihat sekarang Mboki dan kita semua yang lagi berbahagia. Berbahagia. Jadi mereka tuh keluarga kita lah, mereka tuh anak-anak. Tujuh. Keluarga kita, adik-adik kita, bapak kita di sini semua adik keluarga kita. Keluarga dunia akhirat, insya Allah. Ngomong sama nyanyi tuh. Kita ngobrol sama nyanyi. Ada nyanya, assalamualaikum nyanya. Aduh. Calon mertua yang best of the best. Mertua yang mana dek? Princess. Ini tante best of the best. Juga. Ini kakak Nina, kakak jangan tante ya kakak. Kakak. Hai assalamualaikum nyanya. Ini mama. Mama. Ini keluarganya abang tuh. Sehat ma. Ya, nanti kita live tanggal 12, 13 di MNC ya, jam 1 siang, insya Allah. Nyanya dia mau sampeinnya ke penonton akunya. Pokoknya, best. Amin. Sukses. Amin. Amin. Mohon doanya. Apa nyanyinya? Oh iya, nyanyi. Nyanyi. Nyanyi murah senyum. Iya. Sama kayak calon hantunya. Kalau saya kayak orang gila baru nih, jatuhnya senyum mulu. Nyanya mau nyampein apanya? Mau doa dari teman-teman apa, Ria dan Riji. Semoga dipermudah, dilancarkan sampai hari-harinya. Amin. Ya. Dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nanti kan sekarang belum. Ya sudah ya, nanti kita ketemu lagi di akad, di resepsi, bapak, dan... Bapak, belakang. Oh iya, ada ayah. Kan kaget. Ayah, maaf ya, ayah nggak kelihatan. Ada ayah saya juga. Ya udah nanti. Nyanya boleh majunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayah, ada nyanya. Alhamdulillah orang tuanya. Abang Rian. Insya Allah calon mertua. Insya Allah jadi orang tua aku juga. Pastinya. Kamu udah calon. Tapi insya Allah 2 hari lagi. Nanti jadi mertua beneran. Insya Allah ya Nyanya. Insya Allah. Alhamdulillah hari ini udah tiba di Jakarta, di tempat kita berkumpul bareng-bareng di sini dengan keadaan sehat. Alhamdulillah.
Dan hari ini pengajian lengkap bersama santri dari Maskan. Mondonya aja semoga nanti tanggal 12, 13 akan resepsi berjalan lancar. Amin ya Allah. Kemarin juga udah siraman ya Bang, udah siraman ya. Aku juga mantau. Udah lamaran pertama, lamaran terus ada siraman. Pengajian. Dulu, siraman kemarin ya. Kan dokter akan resepsi. Insyaallah nanti ada ngunduh mantu juga nih acaranya. Insyaallah mudah-mudahan. Terus gimana untuk tinggal hamil dua nih? Lo pingin rasa deg-degan atau tadi sih kita udah latihan foto kue ya Bang? Iya, latihannya kita banyak latihan. Jadi tinggi banget kuenya. Insya Allah, jadi emang udah banyak beberapa rehearsal, latihan, dari resep sendiri. Gimana caranya kalau udah jadi istri terbelajar sama Mbak Oki, belajar sama Nyanya, belajar sama Mama, sama Ibu, belajar gitu. Pokoknya kita masih belajar. Jadi gak belum deg-degan belum? Nanti mungkin hari-hari. Atau mungkin setelahnya baru deg-degan. Udah selesai ya caranya. Mohon doanya ya semua teman-teman ya, kita mau istirahat dulu. Saya pusing lihat lampu, itu aja permasalahannya. Makasih ya, mohon doanya. Assalamualaikum.